sudah tidak sabar lagi menunggu bulan purnama penuh. Kan yang mau minum darah lu gua. Kenapa lu? Iya, gua lupa. Serat, ya lari. Kau bener-bener singit lo. Dimanjat lagi. Ya lari lu. Anak cicak, apa yang lo manjat-manjat? Ke ujung dunia, gue kejar lo jin pala botak. Moncrot. Aduh, hotel kopong lo ya, isinya apaan sih? Hah? Cireng kali isinya lo. Turun, ini, wadih gue yang goyangin begini. Waduh. Lo dulu aja bekas penyanyi dangdut ya? Emang iya. Aduh, moncrot. Ih, ngeri, ucet deh. Aku ada Edi. Wah, aman. Mungkin dia kabur si Moncrot. Mending gua turun aja kali ya. Ujung ucet deh. Tada! Ke Bekasi, lu lagi sih. Ngapain lagi sih gua? Ada gergejong. Aduh, ngapain lu bergergaji? Saja, goyang gergaji. Cepat nih. Gua roboh nih. Gua roboh nih. Ih, ngeri. Ucet deh. Nangka busuk jatuh. Moncrot, ujung busrak. Lu bikin gua model apa? Ini bocah. Sini otak lu. Gua lari kemana lu? Gua lari lu. Anakku, mau kemana? Sini dong, kamunya. Anakku, gimana? Kamu. Astagfirullahaladzim. Anak-anak. Warga. Bantu Kiai berdoa. Ikuti doa, jangan mau terpengaruh oleh sihir dan ini towok. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahi al-ali azim. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalian udah sadar semua sekarang. Alhamdulillah. Kita udah gak kezombrean lagi. Bukan kezombrean. Tapi kezombian. Barusan Pak Kiai berdoa kepada Allah. Alhamdulillah. Itu dia. Kita bersyukur kan. Tuh gua kata juga apa. Manusia itu ya harus pandai-pandai bersyukur. Lagi sekarang kan gue nih, kayaknya cinta gue mulai bersemi lagi sama Markona nih. Boleh dong kalau gue ngelancongin sama dia, ya kan? Moncrot, lu kena sembuh! Busrak, si Mongol Moncrot. Aduh, apaan nih? Biarin di sini aja dah. Kandang kambing, yang penting gue selamat. Siluman kalajeng, geng. Siapa tuh? Ini gua. Hah? Siapa bilang ini kandang kambing, ha? Emang ini kandang kambing? Bukan, ini kandang buaya. Bodong lo, bohong lo. No, kalau gak percaya, lo liat no, buayanya no. Udah nganggak mau nyaplok pala lo, yang kayak tahu bulat. Hong. Hah? Ujung busa, Moncrot. Lu gak bohong kalau punya cerot! Buaya! Caplok buaya! Buaya! Yang lari lu! Woi!
ujung busrak. Buaya. Bagaimana naiknya nih gue nih? Waduh, udah gue dah. Mati dah gue dah. Yah, mati dah Markona. Ya, Markona mati ya. Ada buaya. Ada buaya. Sultan Haji, terima kasih atas bantuanmu. Sama-sama. Kita semua harus saling tolong menolong. Betul. Iya juga sih. Jadi Pak Kiai. Yaudah, kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya udah. Sekarang kita kembali ke tempat masing-masing. Iya, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beritahukan kepada putrimu, menjauhlah dari putraku Hasan Ali. Mereka harus terpisah. Syekh Maulana Haji, anak-anak kita itu sudah pada dewasa. Biarkanlah mereka menentukan hidup mereka masing-masing. Ya, jika dia bukanlah putrimu, penganut aliran sesat. Sombong sekali kau bicara. Baiklah, kalau memang itu mau, aku akan menjauhkan putriku dari putramu. Kalau memang dia anak dari aliran sesat seperti aku. Tapi ingat Syekh Maulana Haji, putriku Nyilinggi itu berbeda. Dia bukan aku. Kenapa dia harus menderita seperti ini? Buah tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Putrimu pasti akan mengikuti jejak dan akan mempengaruhi putraku, Hasan Ali. Sombong sekali kau bicara, Syekh Maulana Haji. Ingat, aku Nini Towo. Aku berjanji, putriku Nyilinggi akan kujauhkan dari putramu yang bernama Hasan Ali. Ingat itu.